Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Supratman Leman Bagaimana kabarnya semua Semoga semua baik-baik saja Semoga semua tetap sehat walafiat Ya Dan saya juga sedemikian seperti itu Seperti yang anda lihat kali ini Alhamdulillah Saya dalam keadaan sehat Oke Pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di sudut salah satu Kebun petani yang ada di Lu Timur, nah di belakang saya ini adalah perkebunan kakao, atau yang lebih familiar kita sebut kebun coklat. Nah, seperti ini di belakang. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang uh, coklat. Saya di sini uh, hanya mengunjungi kebun petani, dan saya melihat-lihat, ternyata di sini ada beberapa klon yang mereka gabungkan dalam satu lahan. Nah, salah satunya ini klon S1 atau biasa juga disebut Sul 1 atau nama lainnya juga PBC uh, 123. Nah, seperti ini. Jika teman-teman yang belum pernah melihat, nah, ini di belakang saya. Uh, kondisi fisik buahnya seperti ini. Nah. Iya. Uh, warnanya agak merah marun atau merah hati agak gelap sedikit. Nah bisa lihat di belakang saya atau kita uh, perhatikan lebih dekat lagi ya. Nah, ini. nah seperti ini. Dia agak lonjong buahnya, permukaannya agak uh, mengkilap, pangkal buahnya agak tebal seperti uh, botol. Terus di ujungnya dia agak uh, mengerucut seperti ini, ini, lebih jelasnya. Dia agak mengerucut seperti ini. Baiklah, kita lanjut ke beberapa bagian dari kebun ini. Nah, saya perlihatkan lagi lebih jelas. Oke, uh, keluar selanjutnya yang akan kita perhatikan adalah. Uh, S2 atau S2 juga disebut dengan BR25 ini sudah familiar di kalangan petani ya jadi uh, seperti ini ya nah, singkatan dari S2 adalah Sulawesi 2 tadi yang sebelumnya adalah S1 Sulawesi 1 jadi ini juga bisa disebut Sul 2 atau uh, BR25 nah kita lihat agak sedikit perbedaan dengan yang tadi, tapi secara umum dia sama-sama berwarna merah. Nah, kalau dilihat dari bentuk fisik buahnya, nah, di sini dia agak opal. Tadi yang S1 kan, dia agak lonjong, di sini agak opal, agak, agak lebih meruncing pada ujungnya, terus pada bagian pangkalnya dia agak membesar seperti ini lebih bulat nah ini kita perhatikan nah seperti ini bulat oke dan bagian ujungnya runcing dan permukaannya tidak mengkilap warnanya oke kebetulan ini lagi panen jadi kita ambil buahnya yang masak nah ini pada saat dia mulai matang atau masak Uh, warnanya seperti ini Berwarna orange terang Dan beberapa bagian lainnya Berwarna kuning seperti ini Oke okay. ya, Inilah bentuk fisiknya uh, Perubahan warnanya Jika sudah masak atau matang Seperti ini Ya yeah. Selanjutnya, klon berikutnya adalah klon hybrid. Ya, seperti ini. Kalau dilihat dari bentuk fisik buahnya, dia hijau muda, agak pudar. Nah, pada pangkal buahnya dia agak besar seperti ini. Terus, dia agak mirip-mirip tadi dengan klon sul 1 atau S1 bentuk buahnya. Ya, tetapi warnanya di sini yang berbeda. Nah, ini. Oke, okay, selanjutnya kita uh, menemukan salah satu klon yang lain lagi. Inilah namanya. Uh, MCC01 atau biasa juga disebut klon M01. Nah, inilah penampakannya. Bentuk uh, fisik buahnya seperti ini. Nah, warnanya sama seperti yang klon hybrid tadi, cuma ini agak terang sedikit warna hijaunya ya. Ya, seperti ini. Uh, buahnya lumayan besar. Ini ya, dia berbentuk opal dan berbentuk Agak bulat di bagian ujung buahnya seperti ini, dan kemudian pada ujung paling ujungnya seperti ini, dia meruncing seperti klon uh, S1 tadi. Nah, mulai dari pangkalnya ini, dia membulat, kalau sedikit terus dia agak bulat di bagian ujungnya seperti ini, oke. Okay? Dan pada bagian uh, tangkai buahnya seperti ini, agak pendek. Kulitnya tipis, dan permukaannya agak kasar, dan warnanya tidak terlalu mengkilap. Nah, seperti ini ya. Dan uh, jika kita uh, buka, maka isinya ini besar dan memiliki pulp yang banyak seperti itu. Oke. Uh, Klon terakhir yang saya temukan pada kebun ini adalah klon MCC02, atau biasa juga disebut dengan klon 45. Itu yang lebih familiar di kalangan para petani kakao. Nah, uh, di sini kita akan lihat secara bentuk fisik buahnya. Nah, dia di sini agak membulat seperti pepaya. Nah, uh, dan ukurannya juga besar, lumayan besar. Dia hampir sama tadi, warnanya dengan sul 1 atau S1 tapi ini agak lebih cerah sedikit tadi yang S1 kan agak uh, seperti ini tapi agak pekat warnanya agak gelap ini agak terang-terang uh, sedikit nah pada bagian alur-alurnya ini dia warnanya ada cerah-cerahnya Oke okay? dan pada bagian pangkal buahnya dia membentuk uh, seperti ini uh, seperti ujung botol terus pada bagian tengahnya dia uh, membulat terus meruncing uh, sampai hingga pada bagian ujungnya jadi dia terisi penuh sampai pada bagian ujung buahnya. Nah, otomatis kalau bentuk buahnya seperti ini, maka isinya juga akan uh, besar, uh, memiliki banyak pulp. Itu merupakan keunggulan dari klon 45 sehingga banyak petani yang membudidayakan klon ini pada perkebunan mereka, ya apalagi jika para petani ingin menimbang basah kakao mereka, nah ini merupakan salah satu andalan mereka ya. Bagi teman-teman sekalian yang belum terlalu paham mengenai kakao, nah di sini tadi saya jelaskan mengenai jenis-jenis uh, kakao, itu tadi namanya klon. nah, Demikianlah uh, informasi yang saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, apalagi yang belum mengenal secara detail bentuk buah kakao. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu tambahan bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada beberapa kesalahan atau kekurangan, mohon dimasukkan saran dan kritiknya untuk membangun sehingga saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video berikutnya yang memberikan manfaat atau menginspirasi teman-teman lainnya untuk bisa berkreasi juga ya seperti itu kita di sini sama-sama belajar ya saya juga sementara belajar nah cara saya belajar adalah seperti ini memberikan informasi kepada orang lain nah jika ada kesalahan nanti dia akan memberikan masukan lagi maka saya akan terima dan itu saya jadikan bahan uh, pertimbangan untuk menjadi yang lebih baik lagi oke okay? seperti itu dan yang belum subscribe silahkan di subscribe Oke okay? uh, saya rasa seperti itu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh